Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam sejahtera buat sahabatku petani walet. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberi kesehatan, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tim walet Bombana sekarang berada di Sabang ya. Sabang ini kalau tidak salah masih kawasan Lu Utara ya, kalau tidak salah. Jadi saya di sini memang kurang hafal lokasi di sini. Alamatnya juga saya kurang hafal, cuman mengikuti Sherlock ya, sesuai yang dikirimkan oleh pemilik gedung. Jadi alhamdulillah tim walet Bombana diberi kepercayaan untuk merehab RBW di belakang saya ini. Jadi RBW ini berukuran 5 kali 12 6 lantai ya. Jadi di sini memang RBW ini lumayan gahal loh guys ya, karena LMB-nya ini sudah bongkar 3 kali ya. Pertama di depan yang kecil, terus ada di samping sana, dan ada juga di belakang ya. Ada juga di belakang LMB kecil. Jadi sudah 3 kali bongkar LMB ya. Ini yang keempat kalinya. Ini ya yang kita pertahankan itu LMB yang di bawah ya, yang lumayan besar ini. Jadi tetap LMB-nya di sana, cuman kita cukup ganti Twitter ya. Oke, RBW ini menurut pengakuan pemilik gedung itu umur kurang lebih 4 tahun ya. Umur kurang lebih 4 tahun. Cuma mendapatkan beberapa sarang ya. Maka dari itu kami diminta untuk merehab. Padahal di sini lokasi sangat bagus ya. Karena maghrib saya lihat banyak sekali burung yang melintas di sini. Oke. Seperti biasa sebelum kita bongkar total, kita lihat dulu kira-kira apa kekurangan pada RBW ini. Kenapa umur 4 tahun hasilnya tidak sesuai ya? Padahal lokasi sangat bagus. Oke, kita masuk ke dalam. Ada Bang Ocha di sini. Oke, jadi tim memang sudah melakukan pengerjaan dari pagi ya. Tapi saya memang baru bangun guys ya. Lalu semalam habis sholat subuh langsung tidur lagi. Capek ya. Oke Pak, ini pemilik gedung. Atas nama siapa Pak? Pak Victor. Pak Victor ya? Iya. Umur kurang lebih 4 tahun. Cuma dapat berapa sarang ini Pak per bulannya? Per 2 bulan sarang sekitar 30. Per 2 bulan ya? Iya. Jadi perkiraan beliau panen ini 15 keping ya per bulan ya? Keping per bulan ya. Karena beliau panen per 2 bulan dia mendapatkan kurang lebih 30 keping. Iya. Jadi ini kita akan nyatakan gagal ya, bukan iya, song ya? Iya betul. Kalau song itu berarti tidak ada titik tidak sama ada sekali. Ya. Ini kita nyatakan gagal karena tidak sesuai umur gedung dengan isi ya. Intinya kita cuma bisa berusaha berikan yang terbaik ya. Betul. Nah, selebihnya Tuhan lah yang menentukan. Oke, Pak. Siap, siap. Oke, kita masuk ke dalam. Kita lihat kira-kira apa kekurangan pada RBW ini. Kenapa sangat lambat sekali ya. Bukan lambat, termasuk gagal ya. Oke, pertama kita di ruang ampli. Nah, ini titer kontrolnya nanti kita ganti semua ya. Tidak bisa semacam ini. Ini ditakutkan kalau ada yang koslet ya. Terus amplinya, waduh, ini banyak sekali flash di sini Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aduh, kayaknya ini culuk, buka culuk. Ya, betul. Oke lah, kita lanjut ke dalam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi sekarang kita berada di dalam void ya. Jadi voidnya ini lumayan mantap sekali ya. Ini kalau tidak salah ukuran 5x3 ya. 5x3 los ke bawah, mantap ya. Jadi RB ini ada 6 lantai. Lantai 1, lantai 2. Coba. Lantai 3, lantai 4, 5, 6 ya. 6 lantai lumayan. Ini lumayan besar ya. Oke, jadi di sini tidak ada sekat. Jadi semua begini ya Pak? Tidak ada sekat sama sekali? Iya. Jadi semua lantai tidak ada sekat, los ya. Lantai satu ini los semua sampai ke atas los ya. Jadi memang burung kurang merasa nyaman di dalam ruang inap. Bagaimana anakan mau bertahan kalau tidak ada tata ruangnya, tidak ada sekat sama sekali. Jadi alhamdulillah kita sekarang melakukan penyekatan di sini ya. Kita buatkan lar di sini. Nanti semua lantai kita buatkan lar dan kita kasih sekat ya di dalam ruang inap. Oke. Okay. Permisi dulu. Oke, Twitter juga sudah diganti ya, sudah dibongkar semua. Oke, Twitter sudah dibongkar semua dan sekarang kita gunakan Audax 65 ya, semacam ini. Ini Audax 65.
Jadi di sini rencana kita mau pakai sekat pintu ya, sekat pintu, dan kita gunakan formasi 3-2-3. Untuk penjelasannya nanti pada saat on perdana saya akan jelaskan di Super Sinar 77. Oke, coba kita naik ke lantai 2 ya. Oke, kita berada di lantai 2 ya. Jadi tinggi per lantai ini, kalau di lantai atas ini tidak sampai 2 meter ya. Kalau di bawah ini kurang lebih 2 meter, kalau yang di sini kayaknya 190 tinggi per lantainya ya. Oke, tidak ada sekat sama sekali, bisa teman-teman lihat. Tidak ada sekat semua, nah ini twitternya sudah diganti. Ini twitter lama ya. Twitter lama. Jadi kita panen twitter ya. Nah ini banyak teman-teman yang bertanya kenapa diganti twitternya ya. Jadi sudah sering saya jelaskan kepada teman-teman semua. Kami dari pertama terjun di dunia walet itu, kita gunakan twitter inap itu Audas 65 ya. Audas 65 karena corongnya lebih besar dan suara lebih merata di dalam ruang inap. Maka dari itu kita ganti twitternya. Jadi bukan artinya twitter ini jelek ya. Ini kalau ada yang mau ambil ya bisa disedekahkan ya. Silahkan, ini gratis ya. Biar tidak mubasir ya. Boleh. Oke. Kita cukup ke lantai 3 ya. Saya mau lihat lantai 3, saya juga penasaran. Jadi di sini tidak ada sekat sama sekali. Los ya. Semacam ini. Ini sebelum kita bongkar ya, sebelum kita rehab, kita perlihatkan semua dulu kekurangan pada RB ini. Oke, lanjut ke lantai 3 ya. Jadi saya sedikit menjelaskan kepada teman-teman semua ya. Jadi ceritanya RBW ini poinnya siksak ya. Poin siksak, bukan kami tidak mau mengerjakan, cuman kami ingin melihat petani walet sukses ya. Jadi kita arahkan pemilik gedung untuk melakukan pembobolan void. Dan void yang lama, void siksak ini kita tutup, suruh tutup ya ini. Jadi ini void yang lama ya, sebelum kita rehab, memang kita sudah arahkan pemilik gedung untuk menutup void yang ada di belakang ya. Jadi jangan menggunakan void siksak di zaman sekarang ya. Kecuali memang sudah tidak ada jalan ya. Contoh kayak lantai beton ya, cordak itu memang agak sulit untuk membobol. Jadi mau tidak mau tetap kita gunakan void siksak. Itu kalau sudah tidak ada jalan. Kalau lantai semacam ini pakai lantai kayu, tetap kita bongkar ya, suruh pemilik gedung bongkar. Jadi voidnya kita loskan semua di sini. Nah contohnya semacam ini ya. Jadi voidnya semua los. Jadi burung lebih nyaman. Kenapa void los lebih bagus, lebih mantap ketimbang void sisa? Karena burung lebih nyaman untuk memilih lantai yang dia sukai ya. Mau naik lantai 1, lantai 2, lantai 3, tinggal burung bermanuver dan memilih lokasi yang dia suka ya, atau memilih ruang inap yang dia suka. Berbeda kalau poin siksak ya, poin siksak itu harus masuk dulu ke dalam, terus turun lagi ke bawah. Itu yang mempersulit burung untuk beradaptasi ya. Oke, kayaknya lebih bagus kalau kita naik ke lantai 6 ya, biar kita jelaskan di lantai 6, biar teman-teman bisa melihat secara langsung LMB yang ada di atas. Oke, kita naik ke atas ya. Kita langsung ke lantai 6. Oke. Kita berada di lantai 5 ya. Jadi lantai 5 ini lantai yang belum dibongkar twitternya ya. Karena penjelasan saya itu mengenai RB ini, apa kesalahan pada RB ini, kenapa umur 4 tahun cuma mendapatkan 15 sarang per bulan ya. Tetapi karena pemilik gedung panen per 2 bulan, jadi dia panen itu 30 keping per 2 bulan ya. Oke. Jadi tadi di bawah itu twitter sudah dibongkar semua ya. Jadi kita tidak sempat melihat formasi twitter yang digunakan pada RW ini. Sekarang bisa saya jelaskan, kebetulan di lantai 5 ini belum dibongkar twitternya ya. Silahkan teman-teman lihat baik-baik ya. Jadi di sini, ini formasi ini twitter yang digunakan sangat berlebihan ya. Lihat, bisa teman-teman lihat ini ya, yang dilangkai cuma satu sirip twitter ya. Ini twitter, langkai satu sirip twitter lagi, langkai satu sirip twitter lagi.
sampai seterusnya ya. Jadi ini sangat berlebihan ya, teman-teman semua. Ini apabila kita menyeting volume dengan formasi titer semacam ini, sangat sulit untuk mendapatkan frekuensi atau settingan yang pas ya. Sangat sulit sekali. Kenapa? Karena tweeter di dalam ini berlebihan. Ini jaraknya ini sangat, ini kurang lebih 90 cm saja jaraknya ya, dari tweeter sebelah. Ini kalau tidak salah ini satu lantai bisa kurang lebih 50-an ini guys. Satu lantai, bayangkan ya. Satu lantai ini kalau tidak salah ini perkiraan 50 keping ya. Ini sangat berlebihan. Sedangkan saya gunakan itu cuman karena saya kasih sekat pintu ini, paling saya gunakan di sini kurang lebih 16 liter per lantai. Sedangkan ini terlalu berlebihan ya. Maka dari itu RW ini sangat, bukan lambat sih, termasuk gagal ya. 4 tahun harusnya dia panen di atas 1 kilo, seharusnya semacam itu ya, umur 4 tahun. Oke. Ini LMB belakang ya. Bisa teman-teman lihat, dia mengeluarkan dua titer magnet dengan LMB yang kecil sehingga suara bertabrakan. Jadi suara semacam ini ya. Harusnya dia lurus ke depan pemasangan titernya, kan ini titer magnet ya. Walau bukan titer magnet, seharusnya tetap lurus ke depan, jangan saling bertabrakan. Usahakan suara ini yang di sebelah tidak bertabrakan suaranya ya. Aduh, luar biasa. Ini LMB belakang ya. Jadi di ceritanya RB ini sudah 1 2 3. Oh, sudah 5 kali guys. Sudah 5 kali ganti LMB ya. Ini ada di sini, ini juga bekasnya ditutup ya. Bisa teman-teman lihat. Di sini ada basokannya juga. Ini insya Allah kita tutup semua ya. Kita tutup semua, kita fokuskan burung dari depan ya, dari point. Oke. Lanjut lagi ke lantai terakhir yaitu lantai 6 ya. Nah ini sedikit penjelasan buat teman-teman semua ya. Ini dia yang saya maksud kemarin. Jadi RB ini masuk void ke sini, terus di belakang lagi ada void ini ya. Ini ada void lagi ya. Ini sudah saya suruh tutup, terus ke bawah, terus langsung sampai ke lantai 4 ya. Maaf, bukan lantai 4, lantai pertama ya. Jadi masuk di sini, voidnya lagi di sana, terus void lagi di belakang. Pokoknya voidnya bikin burung bingung ya. Oke, kita lanjut lagi. Aduh, lantai 6 ya. Luar biasa guys. Ini bisa teman-teman lihat titer yang digunakan ini sangat banyak sekali. Ini sangat berlebihan ya. Terus kesalahannya juga semua titer mengarah ke depan ya. Jadi suara yang di belakang itu tidak merata ya. Bisa teman-teman lihat formasi titernya semua mengarah ke depan. Jadi suara yang di belakang itu tidak merata karena suara melempar ke depan semua. Ini pelajaran buat teman-teman semua. Itulah pentingnya channel ini, berbagi kepada teman-teman semua, sahabatku petani walet ya, agar tidak ada lagi yang galau ya. Kesian teman-teman semua karena sudah menginvestasikan uang ratusan juta ya, menginvestasikan uangnya sampai ratusan juta, bahkan ada sampai miliar ya, hasilnya gagal sama sekali. Inilah gunanya channel ini, berbagi buat teman-teman semua agar semua sukses. Saya tidak minta apa-apa dari teman-teman semua, cukup doakan saya dan tim Walet Pembana semoga sehat agar terus agar bisa terus berbagi kepada teman-teman semua. Oke. Ini LMB-nya nanti akan kita buka. Bisa teman-teman lihat ya. Ini LMB-nya sudah benar ya. Tetap kita gunakan LMB yang ini. Jadi LMB-nya yang pertama kata pemilik gedung itu ini yang kecil ya. Ini yang kecil. Terus di samping juga ada lagi sana. Nah itu dia, tidak dapat, coba mundur sedikit sini. Oke. Nah itu dia, ini ya, bisa teman-teman lihat. Nah, ini dia ya, ini. Nah, ini dia ya, terus ini, jadi ini LMB kelima ya yang dibuka oleh pemilik gedung. Insya Allah, semoga setelah direhab, pemilik gedung bisa tersenyum kembali. Intinya saya dan tim Walet Pembana cuma bisa berikan yang terbaik. Selebihnya biar Allah Subhanahu wa taala menentukan rezeki masing-masing. Kalaupun ada binaan saya yang mungkin
kurang memuaskan ya. Tetap kami akan benahi, intinya kita bertanggung jawab. Yang penting pemilik gedung jangan keca, sabar, jangan keca-keca ya. Intinya kita selalu bertanggung jawab. Oke. Oke, alhamdulillah itu tadi penjelasan saya mengenai kesalahan pada RBU ini ya. Yang pertama itu RBU ini tidak ada sekat sama sekali. Terus kedua, formasi Twitter yang sering saya katakan jangan pernah dianggap sepele ya, formasi Twitter. Terus kedua, LMB-nya ada LMB belakang, ada depan. Burung masuk ke sini, burung masuk ke depan, keluar ke belakang ya. Jadi RB ini sudah 5 kali ganti LMB ya, bukan 4 kali tetapi 5 kali. Terus kedua juga, awalnya ini poinnya siksak. Alhamdulillah sudah disuruh pemilik gedung untuk loskan ya poinnya. Pokoknya banyak sekali kesalahan pada RB ini. Insya Allah, semoga setelah direhab, RB ini bisa berkembang ya. Bisa membuat pemilik RB tersenyum kembali. Karena umur 4 tahun, kata pemilik gedung itu beliau panen per 2 bulan itu 30 keping ya. Berarti per bulannya itu cuma bisa dapat 15 keping per per bulannya, itu pun sudah dipaksa. Ibaratnya hampir dipanen semua ya. Aduh. Ini bukan lambat ya, tetapi termasuk gagal. Oke, alhamdulillah di sini kita kedatangan juga subscriber ya. Subscriber saya dari mana? Bayi Bunta ya. Ini subscriber saya, alhamdulillah beliau katanya lihat mobil saya masuk, jadi ikut sampai di sini ya. Ini suatu keberkahan juga buat saya dan tim Olimpo Mana. Kita kedatangan subscriber ya. Sebenarnya banyak sekali subscriber yang ingin datang ya, cuman sengaja saya bukan saya tidak mau kalau teman-teman datang ya, cuman saya takutnya kalau ada subscriber datang, saya tidak bisa berikan pelayanan yang terbaik ya. Nanti dikira sombong atau apa, padahal kita memang sibuk ya. Itulah yang kendalanya, kenapa saya bukan tidak mau ya. Banyak sekali subscriber ingin bertemu, kenapa saya tidak bisa memberikan share log, karena begitu ya. Pertama, saya takutnya kalau ada subscriber datang, saya tidak layani baik-baik ya, atau jamuan saya kurang memuaskan, karena di sini saya juga diundang ya. Apalagi saya sibuk, takutnya jangan sampai saya sibuk, kasihan subscriber ya. Oke, itu kendalanya. Terus kedua juga, jangan sampai ada subscriber datang, kita tidak bati-bati ya, artinya kita tidak aja bicara, tidak mungkin kita mau cerita terus ya. Apalagi ini kita kerja. Nah, itu yang saya pikirkan, takutnya nanti dibilang sombong atau apalah ya. Padahal tidak ada niat semacam itu. Cukup kalau bertemu ya, alhamdulillah rezeki ya. Kalau bertemu saya, alhamdulillah rezeki saya juga. Semacam ibu ini tadi ikut ya. Alhamdulillah ini bersyukur sekali. Walau saya tidak kirimkan share log, tapi beliau lihat mobil, alhamdulillah. Ini satu kesyukuran buat saya. Saya bersyukur sekali kalau ada subscriber datang berkunjung ya. Tadi kalau saya hendak kirim ke Sherlock, bukan saya tidak mau ya, cuman takutnya jangan sampai subscriber datang, saya tidak bati-bati, artinya saya kerja ya. Kesian pemilik gedung duduk, kesian subscriber duduk, nanti tidak ada yang aja ngomong ya, karena saya juga sibuk. Oke, semoga bisa dipahami. Salam sukses, semoga semua subscriber, semoga semua binaan sukses ya, tanpa terkecuali. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.